Bentar dulu Pak ya, kita periksa dulu ya. Kami dari petugas DJBC Kepri akan melakukan tugas khusus patroli laut dengan patroli rutin dan melakukan pengamanan daerah perbatasan antara wilayah Indonesia dengan Malaysia yang rawan-rawan penyelundupan. Buku ya? Buku. Bapak, di rumah. Udah nggak apa-apa. Bapak naik dulu ya. Baik. Kita menemukan suatu kapal, kemudian kita melakukan pemeriksaan. Dari mana? Di sini. Oke. Ya. Ke balai. Ada dokumen nggak? Dokumen. Di rumah. Dokumen tinggal ya? Di rumah. Ini untuk apa? Jaring? Mau penjaring apa? Jaring udang. Gumbang. Sudah berapa hari? Baru ini hari. Tadi? Tiga hari. Tiga hari, Pak. Banyak dapat? Karena itu tunggu hidup sikit. Patroli pertama kita baru selesai kita memeriksakan satu kapal. Wah, terbukti kapal nelayan dan tidak memiliki dokumen. Alasan dengan ketinggalan karena batas tidak melampaui terlalu jauh dari batas pantai, yaitu berurusan dengan tugas instansi yang bersangkutan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kapal tersebut bermuatan batu granit yang dilengkapi dengan dokumen lengkap. Tak ada barang lain kan? Tak ada, Pak. Ini periksa BK aku enggak ada ya? Tak ada, Pak. Nah, kembali. Oke, Kepen. Hati-hati ya, Pak. Ya, Pak. Tujuan mana? Dumai, Pak. Apa dokumen bawa? Ada, kosong. Coba periksa kapalnya, boleh kan? Boleh. Kita periksa dulu, Kep. Coba, Kep. Coba anak buah saya sama satu orang dulu periksa. Siap. Buka. Apa itu? Buka. Berapa banyak? Bawa nggak? Empat ton lebih aja, Pak. Dari mana kalian bawa ini? Ini Pak, kenapa mereka membawa barang bawang berupa barang larangan yang tidak boleh masuk ke wilayah kita? Oke, siap. Jadi di bawah kapalnya, ini PK satu orang ikut, ini kita pergi ke sana. Siap. Langsung bawa ke kantor aja. Siap. Akan saya perintahnya. Oke, siap. Lanjut. Siap. Jalan. Siap. Ayo, bawa kapalnya. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan teliti, ternyata kapal tersebut membawa barang larangan berupa bawang. Kemudian bawang berserta sana pengangkut kami bawa ke dermaga Kanwil Khusus Kepri, Kepulauan Riau untuk ditindaklanjuti.
shut down.